Nikita Mirzani meluapkan kemarahannya di laman Instagram. Puluhan orang yang menyambangi rumah dan kantornya beberapa hari belakangan membuatnya tak nyaman. Niki pun berencana akan melapor ke polisi kalau mereka tak menghentikan aksi meminta-minta itu. Meskipun menyadari kondisi masyarakat saat ini, tapi artis berusia 34 tahun tak habis mengerti dengan sikap mereka karena yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintah. Nikita merasa diteror karena yang mereka datangi selain kantor adalah rumah tinggal bersama keluarganya. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, keluh kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam.